aja sama yang ke beberapa kali ya sama suhu. Kenapa lagi dan lagi? Karena yang saya rasakan mungkin fasilitas yang diberikan itu memuaskan. Kemudian bisa misalnya kita tanya apa, diberikan rekomendasi-rekomendasi yang bisa kita terima dan itu masuk di kita gitu. Pelayanan Prima untuk lingkup PUPR Kalimantan Selatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi agar bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat dan juga meningkatkan komunikasi internal mereka agar lebih efektif. Selamat datang kepada teman-teman, Bapak-Ibu sekalian dari PUPR Kalsel di Ledo Sambi Eko Wisata bersama Suhu Outbound Trainer. Beberapa macam bola. Nanti tujuan Bapak Ibu semuanya adalah memindahkan bola dari titik start ke keranjang titik finish sebelah sana. Ternyata santai. Tiap-tiap aktivitas atau kegiatan itu punya kesan masing-masing tersendiri ya. Rutinitas kita di kantor itu kan selalu terpaku sama kerjaan kan. Dan pada saat kita melakukan outbound ini, kegiatan outbound ini jadi ada aktivitas baru gitu. Ada rutinitas baru, ada kebersamaan yang baru tercipta kembali. Terus itu menjadi sesuatu hal yang menyenangkan. Kegiatan pada saat fun games, main games bareng-bareng. Di sana terbentuk kelompok yang tadinya kita kurang akrab dengan teman yang satu. Kita jadi akrab dengan teman yang satu. Karena di games itu kita diacak. Bukan orang yang biasanya kita teman-temanin itu aja. Setelah melihat kegiatan hari ini. Karena dari situ kita bisa melihat kebersamaan yang... Kita bisa membangun kebersamaan yang lebih akrab. Pokoknya mantap deh. Terima kasih, Suhu. Terima kasih, Suhu.